Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Celeb Studio. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Kang Mimin ada kabar berita terbaru dan terupdate dari si Babang Ganteng Georgino Abraham dan si cantik Yasmin Neper. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan yang lebih dalam, bagi kalian yang belum subscribe dan baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baru-baru ini, para penggemar sinetron Love Story The Series dikejutkan oleh salah satu unggahan video pendek di media sosial, yang mana video tersebut berisi Yasmin Neper yang sedang mengepangin rambut Georgino Abraham. Dengan model rambut terbaru, Georgino Abraham terlihat lebih rapi dan stylish, yang tentunya akan membuat Yasmin Neper semakin terpesona dengan gaya rambut terbaru dari Georgino Abraham. Pada kesempatan yang lain, kedua bintang utama sinetron Love Story The Series ini terlihat sangat mesra di luar syuting. Keduanya tak canggung-canggung untuk saling bersentuhan dan berpegangan tangan ketika di luar lokasi syuting. Sambutan Yasmin Neper memang membuat Gino sangat kepincut. Sebagai pemeran utama, keduanya tentu kerap kali dikabarkan cinlok alias cinta lokasi. Rumor cinlok di antara Yasmin Neper dan Georgino Abraham tentu tak bisa dihindarkan. Bagaimana tidak, sampai saat ini keduanya kerap kali pasang foto dan video mesra di media sosial. Cukup sekian video yang dapat kami sajikan. Tunggu video terbaru dari kami selanjutnya, yang tentunya masih seputar Georgino Abraham dan Yasmin Neper.